dan salam sejahtera semua. Hari ini saya, Cikgu Siti Katie, akan menerangkan cara-cara untuk melengkapkan deskripsi tugas ataupun job description di Hermes 2.0. Okey, baiklah, jom sama-sama kita saksikan. Baik, perkara yang pertama, kita login dahulu Hermes. Okey, selepas masukkan ID juga kata laluan, maka terpaparlah menu utama. Jadi kita pergi pada data perjawatan deskripsi tugas. Baik, seterusnya kepada fungsi dan selenggara komponen deskripsi tugas. Dan seterusnya klik nama kita. Okey, jadi ini antara maklumat yang kita perlu lengkapkan. Okey, baik, kita tunjukkan dahulu cara untuk lengkapkan maklumat umum. Okey, pada maklumat umum ada dua kotak sahaja yang perlu kita isikan. Okey. Jika cikgu adalah guru akademik biasa, maka letaklah GA, okay, dan juga di grade JD ini bergantung kepada grade hakiki cikgu lah, sama ada DG 41 ataupun 44 ya. Ini adalah grade hakiki. Seterusnya kita akan simpan. Okay, ada butang simpan di sini, nanti cikgu klik simpan. Okey, seterusnya kita pergi pada tujuan perwujudan jawatan. Baik, tujuan perwujudan jawatan ni kita perlu klik tambah kat bawah ni. Okey, klik tambah. Okey, akan keluarlah kata kerja, objek dan hasil. Baik, yang ni cikgu-cikgu perlu buka template contoh deskripsi tugas guru akademik yang dibekalkan oleh pentadbir sekolah masing-masing lah. Okey, jadi tujuan perwujudan jawatan, cikgu copy semua ayat ni. Okey, copy. Kemudian cikgu pergi balik semula pada Hermes tadi. Okey. Cikgu paste dekat objek. Okey. Control V. Okey, paste. Okey, untuk kata kerja, okey, ada beberapa pilihan kata kerja di sini. Okey. Jadi kalau ikutkan pada ayat ni, mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir. Ini adalah kata-kata kerja yang perlu ada pada tujuan perwujudan jawatan. Jadi cikgu buat pilihan lain-lain. Nah, kerana kita akan copy mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir. Okey, kita akan copy ya, for a card. Okey, sorry, control X. Kita akan paste dekat sini. Control V. Okey, jadi objek dia adalah murid selari dengan Akta Pendidikan 1946, Akta 550, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Okey, hasil ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik. Okey, ini adalah hasil dia. Jadi kita pun cut, Ctrl X dan kita paste dekat hasil, Ctrl V. Okey, lengkap maklumat ini, maka kita pun simpan. Klik OK. Klik OK. Okey, jadi lengkaplah tujuan perwujudan jawatan kita. Okey, next kita pergi pada accountability. Okey, klik accountability. Okey, kita klik tambah. Okey, sama juga, dia akan keluar tiga kotak, kata kerja, objek, hasil. Okey, kita pergi balik semula kepada template. Okey, ini accountability kita. Okey, ini bergantung kepada grade semasa cikgu-cikgu lah. Sama ada DG 41, DG 44 hinggalah DG 54. Jadi cikgu pilihlah accountability yang berkaitan dengan grade semasa cikgu-cikgu. Okey, contoh melaksanakan PDP. Saya ambil yang pertama ni dalam grade DG 44. Okey, copy semua ni dulu. Yang pertama, copy. Pergi balik kepada Hermes. Okey, paste. Ctrl V di sini. Okey, kata menunggu ni. Okey, sekarang kata kerja. Kata kerja kat sini adalah kata melaksanakan. Jadi kita buat pilihan kat sini. Melaksanakan. Ada tak melaksanakan? Okey, ada. Okey, jadi kita pun didiklah kata melaksanakan pada objek ni. Okey, PDP menggunakan kaedah pedagogi yang bersesuaian bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai, ini adalah hasil. Jadi kita pun cut, kita paste pada hasil. Okey, jadi simpan. Ok,
pilih okey. Okay, jadi lengkaplah. Okey, dia akan keluar pula tugas utama. Jadi kembali kepada template. Okey, tugas utama bagi aktiviti pertama tadi ada daripada A sampai D ni. Okey, sama juga kita copy. Okey. Dia. Okey, pergi kepada Miss. Okey. Cara dia kita tambah, okey, tambah tugas utama, okay, kita pun paste kat sini. Kalau ikutkan bila paste macam ni dia akan jadi nanti panjang eh. Jadi kalau kita nak buat kotak-kotak dia, kita just tambah je sebab ada sampai E. Jadi kena ada 5 kotak, so kita dah ada 1 kotak. So kita tambah je lagi. Okay, next kita cantikkan dia lah. Okay, A tadi kotak pertama. Okay, B kita akan cut. Kita akan paste dekat kotak kedua. Seterusnya kita ambil yang C, kita cut, kita paste pada kotak yang ketiga. Kita ambil yang D tu, kita cut, kita paste pada kotak yang keempat. Dan last sekali kita ambil yang E, kita cut, kita paste pada kotak yang kelima. Okay, dan cikgu pun cantikkanlah ruang dia punya numbering ni. Okay. Ruang. Settle dah cantik dah. Kita pun simpan. Okey, simpan. Okey, okey. Okey, sekarang ni lah paparan untuk accountability kita lah. Jadi ada 8 accountability. Jadi kita kena tambahkan lah sampailah yang ke 8. Proses tu kita ulang balik yang sama. Seterusnya, selengkap kita punya accountability yang 8 tadi, maka kita terus pergi pada dimensi. Okey. Untuk lengkapkan dimensi, kita pergi tambah. Kemudian pergi pada template yang diberi. Okey. Jadi dekat sini ada 3 dimensi lah sebagai guru akademik biasa. Jadi kita pun copy yang pertama. Itu bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran. Kita copy. Okey, pada pilihan kita pilih lain-lain. Kita pun paste yang kita copy tadi. Ctrl V di sini. Okey, kita buanglah number ini. Okey. Seterusnya scope, kita pergi balik pada template. Okey, scope dia nyatakan kelas dan bilangan murid bagi setiap kelas. Okey, jadi kita pun tulislah kelas yang kita ajar pada tahun semasa. Contoh macam saya, lima ibnu Arabi, 21 orang. Okey, lengkap semua ini, maka kita pun simpan. Okay. Ruangan dimensi, kita pergi pula kepada kelayakan akademik. Okey, klik kelayakan akademik. Okey, di sini kita kemas kini. Okey, cikgu pun buat pilihan apakah kelayakan akademik cikgu. Okey, ada beberapa pilihan kat sini. Pilih yang berkaitan lah. Okey, contoh macam saya ijazah sarjana muda dengan kepujian. Okey, jadi saya pun simpan. Okey, selesai di kelayakan akademik. Bolehlah kita lengkapkan kompetensi. Okey, kompetensi kita kemas ini. Okey, kita pergi pada template. Kompetensi. Okey, jadi kita pilih kompetensi yang berkait dengan digi kita lah. Okey, kita cikgu digi 44, copy semua yang digi 44 punya kompetensi. Copy, kemudian pergi pada Hermes. Cikgu paste. Okey, Ctrl V. Dan ada 10 kompetensi di situ, jadi cikgu tambahlah kotak sebanyak 9 lagi. Jadi cikgu pun ambil yang kedua ni, Ctrl X, paste yang nombor dua. Selepas siap semua, kita pun simpan. Seterusnya kita pergi kepada template.
Okay, kita pun copy template pengalaman. Okay. Yang ini cikgu pilih sama ada cikgu time based berdasarkan berasaskan kecemerlangan ataupun cikgu adalah seorang guru cemerlang. Ada pilihannya sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi kita pilih yang berkaitan dengan kita lah. Okey, kalau time based dia tempoh perkhidmatan tak kurang 8 tahun dan grade 7.1. Itu untuk time based uji 44. Kita copy. Okey, seterusnya kita paste pada Hermes untuk B. Okey, seterusnya di sini ada ruangan tempoh pengalaman kerja. Okey, kita masukkan tahun sahaja berapa. Tahun kita telah kata posting lah. Okay, contoh 15 tahun. Jadi kita pun simpan. Okey. Okey, next pengesahan. Okey, baiklah pengesahan. Okey, yang ni okey. Kita klik dahulu pilihan. Okay. Seterusnya cikgu pun pergilah kepada pegawai pengesah ni. Okey. Itu yang sini cikgu boleh klik hyperlink lah eh. Apa pegawai pengesah cikgu ataupun pegawai pengurus cikgu. Kemudian kita pun boleh klik hantar kalau semualah telah selesai. Kalau cikgu nak semak, cikgu boleh pergi klik papar dahulu. Okey. Ini paparan yang kita dah isi sebentar tadi. Jadi cikgu boleh check kat sini yang mana yang kata kalau dah betul semua boleh cikgu hantar. Itu sahaja ya. Saya harap cikgu semua jadi sebarang masalah untuk melengkapkan deskripsi tugas di dalam Hermes 2.0. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe serta tekan butang loceng.